Suasana sore ya di Lembur Pakuan, ada suara burung cikukur, orang Sunda nyebutnya manung puter. Jadi dia bersuara terus, jadi suasana alam pedesaannya sangat terasa. Walaupun sebenarnya alamnya daerahnya udah pinggir jalan, sudah dekat kawasan industri, tapi saya tetap ingin mempertahankan wilayah ini menjadi wilayah yang hijau. Secara perlahan terus saya tanamin, karena saya lama meninggalkan rumah ini. Itu sejak lulus SMA tahun 90. Tahun 90 saya udah ninggalin rumah ini, jarang tidur di sini. Sekarang hitung tuh, udah berapa puluh tahun. 90, sekarang tahun 2021. Berarti sudah 21 tahun meninggalkan tempat ini. Dulu udah berubah jadi bangunan, sini semua padat. Sekarang sudah mulai lagi dibangun hijau. Ini yang lagi mengutin sampah. Coba. Ini sampah. Nih. Saya nyebutnya Kang Bebek. Waduh, karena memang badannya pendek. Tapi sebenarnya bukan pendek, kurang jangkung. Oh, naon? Kacentet. Kacentet katanya. Kacentet itu dalam bahasa Indonesia artinya tertekan. Nah. Bagaimana tertekannya? Tertekannya karena mungkin asupan asinya kurang. Ayo, mana budak sabar hiji? Opat, Pak. Hah? Opat. Budak opat? Incuna ki giri kan? Nah, kakeknya itu namanya Manggiri. Manggiri, teh dulu suka pakai kacamata hitam. Saya tuh paling takut sama dia waktu kecil. Jadi kalau saya nakal, ibu saya pasti ngomong kieu tah, bejakeun sia ka Manggiri. Nah, lamun aya kukudaan yo lemur gotong singa Manggiri, ansok bagian asup budak ngigel, kacamata hideung dipake baret. Nah, geus beres ngigel, urang dibagi sangu dibungkus ku daun jati. Ujung soun pake daging segede kieu. Ieu incuna ayeuna. Manggirina pernek mah turun di Manggirinya. Manggiri kieu leutik kan? Mane jangkungna seberaha? 145, Pak. Seberapa? 145. Halus, 145 halus. Jangkung 145 mah tulah laki mah lumayan lah. Anu penek mah 20 cm. 50 145 mah jangkung mah. Umur seberapa umur? Umur 21, Pak. 21? Umur. Sekolah baheula di mana? Di SMK. SMK mana? SMK Bina Teknologi. Bintek mana? Bintek. Oh, di mana? Di Tegal. Oh, di situ. Subang, cerita sama hiji. Oh, jurusan naon? Jurusan nama anu otomotif. Oh, otomotif? Wih. Oh, jurusan otomotif. Otomotifnya mesin naon mana ya? Mobil, Pak. Mobil? Bisa ngomongin mobil enak? Siap deh. Keren biasa. Nyupiran mobil bisa? Bacan, Pak. Bacan? Otomotif harita anu sok di... Jangan praktekna mesin zaman bahulanya. Ayo nama jadi jurusan pepelakan, ngurus tangkal, mulung runta. Perlu diajar nyen pupuk organik. Kayak diajar, dilatih. Dilatih. Masuk ke kabupaten? Encan, Pak. Encan. Hah? Encan mikiran. Encan mikiran. Tapi ke STM pernah bangor kan? Kalau sekarang mah Tanjung Gede, nggak usah disebutin tempatnya apa. Sebelum Tanjung Gede, Cilodong kan dulu tempat apa? Dia teh pernah main ke situ, katanya. Bener tak? Bener, Pak. Bener kumaha? Nah, amang sering awewe. Lain, lunjung awewe lain, mana mah? Jadi ke STM boga babaturan. Kelas berapa? Kelas 2.
STM kelas 2 babaturan urang Cilodong. Saha ngaran babaturan anak? Rian. Hah? Rian. Saha? Rian. Rian. Asih Rian teh sakola di STM. Sakola di STM. Ini kos di ditu. Di Subang. Di mana? Di dekat sekolah. Oh. Irung mana kecentetnya serua? Terus mana diajakan ulin? Diajakan ulin. Ulin ayu cenah ke Kolkata. Oh, terus? Naon? Weh ngiring. Oh, ngilu. Ngilu ieu teh. Ka mana? Ini jam 7. Dibawa ulin. Bawa ka ulin ke Cilodong. Jadi boncengan naon motor? Mana boga motor? Ieu. Naik ka motor saha? Baturan. Minjem deui ku batur. Oh, boncengan. Itu. Bawa ke Cilodong. Imana bawa dekat Haji Ujang di Cilodong na? Duka pak. Tajuknya apa tu tajuk? Bahula mana cana tajuk? Hari tu macam aja tajuk kan? Cencan. Nyaho tajuk kah ina ina nyaho. Belah mana tajuk? Gimana tadi Cilodong pembeturan? Mana? Orang di rumah jadi dinina pak. Cicing dinina dininya. Imana orang mana? Orang rumah orang Cilodong cina mana nyari asrama nya. Imah imah dinina. Tak enak tajuk ya, mana belah mana imahna? Kan ini mah kembang si jalan di Cilodong naik nama. Oh dekat stasiun, lain stasiun, stasiun Paranti kontainer. Oh, warna kerta berarti asupna si bungur. Imahna kalinya? Uli cicing di imahna, terus dahar, berdahar di imahna teh, terus. Ngopi. Oh, terus? Ngerokok. Mana SMP ke Udun? Atus buat di SD. Mana SD ke Udun? Di umur seberat tahun Udun? Umur 12. Umur 12 tahun? SD kelas genep? Mas Udun? Kan SD kelas genep Udun naon? Super. Jarum super? Oh, jarang di rumah suka pergi. Oh. Ayo mimitina Udun kumaha takir SD? Kenyataan keluarga itu apa? Oh, sehingga saya ayana. Kan bapak ya sok Udun sekali-kali. Gitu. Oh, Udun. Oh, kenyot. Itu kenyawan ke kiri. Itu pak. Nyumput. Nyumput, syumputan. Nah, karena SDT ke Udun. Ya. Jadi kebiasaan bisa disenot, diasupkan ke Nuiro, ke Nuiya. Napas. Tenggorokan ke napas, kelas seberaha. SMP, kelas tilu. Kelas tilu, mesti bisa. Udun, no. Kelas tilu SMP, Udun, naon. Biasa campur pak. Naon wae. Nah danhil. Weh, mana udah danhil? Ya pak sampurna. Biasa ketengan teh paling lama sekalian. Oh, ketengan. Udah nanti orang aye danhil, orang beres ya. Aye danhil. Daniel. Ya. Ya, Udud, ke dia menang di dia kurang. Ha. Cicing. Wah, cicing selengena. Dunungan. Waduh. Wah. Daniel kan? Wah. Ngenanya Daniel tanya, mahalnya rokok itu? Mahal, Pak. Seberapa rokok ieu? Tuhan. Aina. Mahal itu. Mana SMP geus Udud Daniel? Aya duitnya di mana? Biasa. Naon? Bekal sekolah. Hah? Bekal sekolah. Bekal sekolah duit jajan. Dikumpul-kumpul. Pakai meli udud. Meli ududna seminggu seberapa kali? Seminggu sabungkus. Seminggu sabungkus. Oh, bisa nya. Oh, seminggu sabungkus, kumpul-kumpul. Jajan jajan. SMP mana? SMP Kejari. Kejari mana? Kejari Jik. Kejari Jik. Kan SD mah kuat. Jadi SMA sok SMP kan bisa kumaha di mana. Nanti disedot. Tekan irung. sekali itu halus. Udah kan bisa udah gitu. Aduh. sekali itu. Oh. Aduh. Mantap. Ayo ngaran aslinya saha urang mah teh nyaho? Fikriana, Pak, aslinya. Fikriana. Ayo panggilanana? Ipik. Ipik, hijin masih kiplik. SMP nges udur, nges biasa, nges bisa beli rokok seminggu sekali. Emang dibekal duit jajan seberapa sapoe? Gudes, ya SMP seberapa 20 ribu bakal jajan lah. Oh, 10 ribu sapoe.
10.000. Harita bapak kerja gawe naon? Kerja di bangunan di Jakarta. Oh, kuli biasanya buruh bangunan. Sigan nu kamari derajat teh. Bu, bagian tukang tembok. Bapak teh sanggarna? Usman. Pak Usman. Hai Pak Usman budak saha? Budak itu budak pria, bapaknya teh orang Cikampek, Pak. Oh, orang Cikampek. Ayo, Mi teh sanggarna mah teh? Is. Hayang mah Is mah anak Gigiri kan? Oh, sapu 10.000 nya. Wah, wow, ada ya tuh. So, ngaran teh Fikri? Fikriana. Fikriana naon? Fikriana tuh. Oh, SMP. Tapi tamat can bawa ka Bogoh tapi ka SMA. Tapi ka ieu teh Payu. Oh. Betah gawe di dieu? Resep. Ayo ngomong saku mingguan. Duit teh sok ka manakeun? Sok disimpen, Pak. Ka mana? Misalnya, kredit HP. Kredit HP. Pasangan nyok apa? Lagi, Pak. Hah? Lagi. Lagi di mana? Di Subang, ada ATM juga. Oh, keringin ATM, HP mana lengit? Ya. Eh, lengitnya di mana? Di duka murah, di duka... Tapi kan HP murah kan? Iya. HP seberapa baru yang beli? 300 lagi. Wah, HP 300. Eh, ini ngeridit seberapa? Ini 2 jutaan. Wah, lu sampai mana bol kreditnya? Tacan kan, tacan datang. Kak Edi ngeriditnya lain? Tapi sekarang rencanin. Oh, karena rencangan, HP-nya can datang. Merek naon? Samsung. 2 jutanya? Wah, halus tuh noe nama. Ayah YouTube-an. Ayah. Waduh. Gitu, HP 2 juta. Cicilan seberapa? Cicilannya 350. Sebulan? Uang muka? Uang muka nama 400-an. Uang muka 400, cicilan 350. 10 bulanan. 10 bulanan. Berarti 1 juta setengah. Plus 400, 1.800.000. Batian yang kreditkan HP, 2 juta HP dikreditkan jadi 3.800.000. Jadi batinnya 1.800.000 HP na. Ka urang we mun kitu mah ngiriditna, siapa teh kudu kabatur. Aya batian ngiriditkan HP teh. Anu ngiriditkan teh urang? Urang Cicadas. Urang Cicadas. Oh, ngiri. Saya ge teu bisa ngarokok siga maneh mah, urang ge. Saya mah ngerokok paling. Wah, gitu unggul. Udah, Cak. Saya enggak rudeh, udah dia. Ayang arudud ya. Arudan. Kan ayang yang gua nih, udah di rumah nyamo. Eh, udud. Oh, mana yang Danhil? Oh, ya kurang di pengududkan. Oh. Mau dudukin, asar. Oh. Singapura sih, pernah bawa kabogoh tuh? Ya, Pak. Acana dia tinggal tunangan ya, gosip? Bohong, Pak. Oh, bohong, Pak. Kita mah reungkul situ-situ, itu anak Mang Darsin tuh. Anak Mang Darsin mana? Mang Darsin. Mang Darsin mana? Maetem. Oh, Maetem. Mang Darsin Maetem. Oh, Mang Darsin lu kemarin ditanyaan kurang Sukasari? Iya. Mana pernah ke Bogoh jangan awak kaki? Oh, itu Pak, biasa. Tapi Bogoh pernah? Itu. Oh, tapi pernah Bogoh ke AWW itu? Itu, Bogoh mah ayo. Ayo. Pernah ke Saha? Si Is. Si Is, Saha. Itu. Oh, enak kawin si Isna? Pacan. Hanya kadinya, Pak, tuh? Sugan, kek. Urang mana? Urang, apa dah? Lah. Subang itu. Urang mana si Is? Dangder. Urang dangder. Oh. Gawe ini si Isna. Kata kurang ai mana? Kurang diantar. Diantar ku saya. Wah, dipanglamarkeun. Tapi mungkin geus 23 tahun. Tapi bogoh pisan ka si Isna teh. Bogoh ieu nama luka sih. Tas itu. Sahana. Yeuna, ibukna. Ibukna geus henteu. Baheula bogoh pisan. Kunaon jadi robah baheula bogoh pisan ieu henteu? Jadi luka, Pak. Karena bogoh mah. Heeh. Bala pernah ngomong kasih Is bogoh. Si Isna narima tuh. Jadi kalau ditolak kena ariman. Ku si Is ditolak. Ya sugan nama daekeun. Duka. Tapi hate bogoh kena teh kasih Is. Terus teh nama Pak. Kunaon teh? Ieu teh selami we. Heh lamun ku saya diantar nganyang kasih Is daek teh. Duka. Make motor prime saya ku saya boncengkeun. Atau motor saya pake jig. Nganyang kasih Is. Mereka tepiin, Pak. Nau, nak? Iya, nak. Masuk guna, terlebih.
Kasih istrinya. Bobo kasih istri. Tapi si I jangkung yang ipit jangkung sah. Ada ukuran si I sakti. Kon bae si mumu ke pamajikanana jangkung. Seru wae geus sarema jangkung yang penek ge. Nu penting mah jangkung kahayangna. Jeung gede. Lalaki kawe mah resep ka lalaki jangkung jeung gede. Jangkung kahayangna gede kawani. Jeung gede pangalana eta. Lah wae mah lain kasep wae geus kawin mah kasep teu berlaku. Geus kawin mah kabutuhan berlaku. Ah, mantap, Bro. Hei. Aina udah naon aina? Aina signatur. Signatur. Seberapa harganya signatur? 17. 11.000. Jeung mil mahal mana? Ini hah? Mana? Lain yang sama Purnamil mahal mana? Purnamil 25. Iya 17. Mm-hmm. Jadi lebih murah. Jadi produknya gudang garam. Iya sabungkus, sabungnya sabungkus. Kabuli lahnya yang namanya. Waduh, atuh gagah. Atuh gagah atuh. Kamu masak merek sabaraha? 200. Sebulan. Nah, terus? 600 tetangku. Kadang 200. Mana nabung tuh? Nabung mah. Tong dibiakeun kabe dahar gratis. Ayo udud hungkung. Bisa nabung sabulan minimal 500. Kawakan mau nabung sebulan 500. Kawakan memaksakeun nya. Oh, umum pun bujangan, kan jadi bajingan. Itu jadi bajingan hese. Jadi hidup bujangan teh resep. Apalagi sekarang punya gaji. Gagah we nya. Assalamualaikum, tadi itu kan ngawilin tok 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 di kapas sawahan cerita kan masa ngawina pokoknya ya itu saya gini oh iya ya kene oh iya tenang tenang ya kene saya beli doi kebeli kene rokok mah terus tenang udah aduh itu di obok kudungan wah weh mantep dah. Mantep. Mantep tuh. Mantep. Lanjut lagi. Kenyat lagi dong, boy. Waduh. Oke. Kelahiran tanggal seberapa? Kelahirannya 2000, Pak. Tahun 2000 tanggal? Tanggal hiji, tanggal Juli. Tanggal hiji? Juli. Hiji Juli tahun 2000. Hmm. Jadi enten mana ulang tahunnya kamari atuh? Oh, konon TV bejaka saya. Itu dirayakan, ini dibanyur kurang kunci kocok. Aduh. Resep kan musik tuh? Resep, Pak. Ah, musik. Kan jaipong kan udang. Oh, sok ngigel jaipong kan? Sok. Oh, jaipong kan sok ngigel? Sok. Oh, coba, coba. Sok, cobaan lah. Oh. Ayo ngenang lah, sok. Ayo, bro. Ayo, ayo bro. Bro. Kan ke diberebon, lu buka HP kurang. Ayo, pak dinding pak, lu ding pak, dudung pak, pak pak pak, dudung pak, dumpang dumpang pak, dumpang dumpang pak, adung dumpang adung dumpang pak, timpak timpak pak, timpak timpak pak, lak timpak, do do pak timpak, do do padu padu, dang 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 dang, bang, wah bener. Mana lagu resep lagu naon? Resep jodoh. Wangi Cilewangi. Hah? Wangi Cilewangi. Sok, Wangi Cilewangi cobaan. Oh, ayo, nggak lagu. Nggak lagu. Baheula. Sok, sok, kemana ini? Oh, ayo, lagu kan? Nyilap deh, Pak. Eh, sok, baheula kaca pangan. Lain, mana nyanyi, nyanyi? Tetiasa, Pak. Bisa nyanyi gelungkul? Mohon. Oh, nyanyi tuh bisa? Tetiasa. Tahu nanti lagu nanti tadi tuh? Wangi Cilewangi. Oh, Wangi Cilewangi mah tadi gelan, sih, teh. Eta nu jodoh teh naon? Besar jodoh nu anyar, Pak. Lagu saha eta teh? Duka. Mau nyanyina saha? Duka. Dulu harus di Oyal. Oh, harus di Oyal. Sunda lagu Sunda. Judulnya Dasar Jodoh. Oh. Lagu Sunda judulnya Dasar Jodohnya. Oh, mana Dasar Jodohnya? Allah. Nah, ayeuna dongeng eta baheula keur urusan ka stasiun kereta teh kumaha? Stasiun peti kemas Cibungur. Kumaha rame tadinya? Heeh, sebenarnya duaan. Ka Cibungur, terus Aruli ini kan menina ngaropi. Ngaropi, terus sok mun
pulang di mah hadir di ke kontrakan. So kontrakan di balik di. Hari itu ke di Cibungur dibawa ke mana? Ke Cilodong, nah emang. Kesana siapa? Jangan, orang emang yuk jena. Saat ke Sirian? Ke Sirian. Oh, dibawa ke Cilodong ke imah-imah kena ngabaris. Dan jadi taman model ayo nah. Ngabaris, dibawa ke dinya? Iya. Dan terus? Orang emang yuk jam 7 tuh. Oh. Orang emang biasa. Biasa naon, rahayu miring weh. Ya, terus? Uwi ngajakan ke AWW. Ya, rekmuan ini AWW. Jaraha. Kak! Mana dibawa ke imah-imah eta? Ku Sirian. Ya? Dibawa ke imah eta. Keur budak kene. SMP, SMA, STM kelas 2. Dibawa ke imah eta. Dibawa asup mana? Astagfirullahaladzim. Bujangan mana itu menilebar tuh. Ya itu mah cerita masa lalu mah. Cerita masa lalu. Nges be hari tate keluar ti imah etate. Balik jam sabaraha? Jam 12. Puting. Oh, asup ka imah eta jam sabaraha? Jam 11-an. Oh, aduh balik. Bahaya eta mayar sabaraha babaturan? Berarti jaras nama 700. Mang mayarkan makan duit saha? Mana? Waduh dipak mayarkan? Ya. Mana gratis ulin karinya? Ulin ya, kan? Ulin gratis, lain naon kan? Dio kumpul, minum teh kan? Mari 100.000 kan? Oh, itu naon, itu kan? Itu, jadi pernah dibawa ulin ke imah-imah no, di Cilodong, harita. Oh, jadi ini saksi sejarah ini. Jadi kalau Cilodong dulu banyak rumah-rumah kontrakan di pinggir jalan bukan bohong, yang seru sekarang berubah jadi tukang taman bunga. Di Subang hari tate jam 12 balik ke motor. Pas Subang deui. Eta babaturan mana meuli teh botol kot beak 300.000 gitu duitnya di mana? Buka sih. Bukaeun we duitnya. Salakon. Ini Badega Lemur Pakuan baru lagi. Panggilannya non, panggilannya teh non? Ipik. Kerjanya rajin. Silahkan teruskan kerja lagi. Bapak Ipik, ini mau macu lagi. Ayo, melak lagi. Jangku lagi. Ini suasana di Lemur Pakuan. Selalu saya kemarin pernah berbuat pernah berbuat salah di pohon jambu yang rindang ini kemarin sama saya dipangkas dan akhirnya panas dan sekarang sudah ditanamin dua pohon lame yang cukup besar jadi sudah rindang lagi. Bagi saya memangkas pohon itu kayak dosa gede gitu loh. Menyesalnya sampai malam. Sekarang kita pasang lagi dan ini barikade-barikade yang menjaga rumah dari serbuan berbagai hal ya, serbuan penyakit, sinar matahari yang terlalu terik itu kan kemudian dia diserap oleh daun-daun hijau di sekitar Lemur Pakuan. Semoga inspirasi ini menginspirasi banyak orang dan bagi kita alam adalah sahabat hidup kita, pohon adalah teman dekat kita.